Hey, guy. Hari ini saya nak unbox yang ini. Apa benda? Digital HDTV antenna. Antenna untuk MYTV. Antenna saya rosak. So, saya beli satu. Sebelum cuba, saya unbox dulu. Saya akan buat next video untuk MYTV pasang ini boleh fungsi dah. Okay? So, akan bagi ke part 1, part 2 lah. So, saya buat part 1 unboxing dulu lah. Jika anda dah suka dengan video ini atau rasa ini sangat bagus untuk you, klikkan subscribe lah video kita dan sharekan video kita ke Lazada ramai-ramai. So ini saya beli kat online, beli kat Lazada. Sangat murah, lebih kurang 20 lebih saja yang ini antena indoor. Sebab saya punya antena MyTV dah kena petir lah, dah habis wayang lah. So lepas habis wayang, so saya unbox ini. Saya beli ini unbox. Sorry ya, tak ada fast forward video ha. Ini original punya video. Okay. Receipt apa pun tak ada. Memang dah beli kat online. Okay. Kena minta lagi, susah. Okay, tak apa, untuk personal use kita tak apa. So ini ada dah kita panggil Ultra High Frequency UHF antena, tapi ini indoor punya. Sebab saya tengok online kan, dia ramai yang komen, dia bagus, tak ada problem, dia ada built-in smart chip. Okay, macam mic kan. Okay, indoor, outdoor pun boleh, letak kat table pun boleh. So, ini dia ada tulis lah, DVB-T2 ke Myfreeview ke, yang itu MYTV. So, ini dia punya range lah. USF atau UHF. Biasa MyTV kena you gunakan UHF lah. So ini frequency drain, output, dia punya output, dia punya power supply. So dia punya cara macam mana pasang. Dia ada bagi satu adapter, amplifier, apa itu amplifier. Nanti kita buka tengok. So, dia boleh connect kat TV. Maksudnya dia tak ada bagi adapter ke? Nah, tak apa. Nanti kita buka dan tengok. Okay. So, step 1. Step 2. Step 3. Nampak macam senang. Boleh fungsi ke? Tak pasti. Akan buat video seterusnya. Video ini unboxing. Ha? So, tuan-tuan puan-puan jangan marah. Sebab ini unboxing saja. Belum buat yang test. Nah, test akan buat coming soon. Nanti saya free, saya buat test. Sebab rumah dah pun tak boleh tengok TV kan, tak ada masa balik rumah. So ini macam mic eh? Macam dia macam antena mic. So apa benda ni? Saya tak pasti apa benda. Oh, ini untuk pasang antena. Dia ada lagi satu fuse. Dia bagi ini bukan fuse. Oh, ini antena cucuk kat itu MyTV. Okay, dia bagi juga. So ini kena pasang kat sini. Okay, pasang sini. Sekarang pun canggih juga, you tengok. Dia besi ya, besi, bukan main-main. Dia macam besi. Senang saja pasang. Pusing pasang. First, saya tengok kat online kan, dia punya gambar macam mic. Betul ke ini antena? Bagus juga. Ini mungkin dia cakap dia punya amplifier lah. So, ini dia punya plug kat TV. Tapi dia canggih. Dia dah bagilah. Ini macam Astro punya kan. So, pusing. Cucuk saja. Okay, so dah ini bukan video unboxing saja. Saya ajar sekali macam cara pemasangan. Okay, so ini dia tak bagus, dia tak ada bagi adapter. So kena beli satu adapter lah. Ataupun dia recommend guna TV atau MyTV pun boleh. Tak apa, MyTV ada USB slot kan. Nanti saya akan pergi cuba ada USB slot, so kita boleh pasang.
So ini video unboxing ah. Saya akan buat secepat mungkin untuk video yang test benda ni. Boleh ke tengok review? Kangan review pun tak tepat. So saya nak try sendiri. So saya buat video ni lah untuk you orang tengok. So panjang ke dia bagi ini ini dia punya kabel. Panjang juga. Panjang jugalah. Saya rasa cukup lah. Rumah saya cukup lah. Kalau rumah you tak cukup, kena call seller lah. You tanya macam mana extend benda ni lah. Saya rasa wire biasa saja. So itu saja unboxing antena yang cantik untuk MyTV ni. Ini UHF, indoor atau outdoor pun boleh guna antena. Outdoor macam mana? Mungkin ambilkan 3D punya 3M punya gum tape. Boleh pasang ke dinding macam tu lah. Pasang ke dinding. Okay, pasang ke dinding. Okay, so itu saja untuk unboxing antena untuk MyTV ni yang indoor senang. Okay, oi, dia ada magnet. Okay, lagi satu. Saya baru dia ada magnet. Okay, so you boleh letak kat ada magnet punya tempat. You stick saja dia dekat lah. You tengok ada magnet. Baru discover. Sebab dia pun tak ada user manual. You tengok. Okay, so benda macam ni lah. Pasang. Okay, so itu saja untuk video unboxing. Saya akan try buat video yang testkan benda ini boleh fungsi tak secepat mungkin. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa bagi satu like dan subscribekan 2M Show channel kami. Dan terima kasih menonton.